Bapak sendiri dalam keadaan seperti itu bagaimana, Pak? Ya, terus terang kita kaget ya. Enggak sangka karena sudah sekian tahun tidak berhubungan, tahu-tahu mendapat berita sudah seperti ini, kita kaget sekali itu. Kalau kita melihat apa yang kita sudah periksa, saksi-saksi yang kita periksa di Kalideres ini, dari keterangan warga sekitar termasuk ketua RT dan petugas Jumantik, keluarga ini memang tertutup, jadi tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Kemudian terakhir itu di bulan September, petugas Jumantik mau datang yang memeriksa, mengecek keadaan lokasi rumah, dia tidak boleh masuk.